kira-kira nggon ngopi nang kene enak iki lho. Wih, jan jos. Wah. Piye, Cok, kabare? Lah. Saiki aku lagi ono nek daerah Ngadiluwe. Tepatnya nek pesisir Berantas, Sungai Berantas. Lah, nek kene denger-denger enek warung kopi gone iki sahdu tur bakule iki. Jan. Ngeten lho. Wayu Pol. Kira-kira seperti apa? Nanti langsung aja. Cus. Yuk, gas. Mbak, ono kopi susu gak? Ada. Ono. Aku pesen siji ya. Sama buatnya. Ini. Oh. Mbak, aku boleh apa ki tanya-tanya ya? Boleh. Oke, okay. Enak di sini ya? Iya. Oke, oke. Engko karo kita main game. Iya. Oke. Okay. Oh, lur, kali ini aku lagi ada di warungnya Mbak Sabrina Mae. Ya, tepatnya di mana ya, Mbak? Di Jalan Ngadiluwe, Ngadiluwe. Tamannya dulu ke barat terus. Oke. Kali ini aku bersama Mbak Sabrina. Sabrina, yang belum tahu Mbak Sabrina, langsung aja ikuti sosial media nih Mbak Sabrina. Anak di ini Mbak Instagram. Ya, Instagram. Instagramnya apa? Sabrina Mae. Sabrina Mae sama TikTok? Sabrina Mae. YouTube? Sabrina Mae juga. Sabrina Mae. Sabrina Mae. Oke. Di sini aku mau tanya-tanya Mbak. Ya aku penasaran sih, sebelumnya kan aku tahu warung ini dari Instagram yang sempat viral video ini sampean iku. Nah, sebenarnya awal mulanya sampean buka warung itu kapan? Udah 2 tahun. Ini punya sampean sendiri? Iya punya. Punya aku sendiri. Walah. Bantu orang tua. Bantu orang tua. Setiap hari buka? Setiap hari buka kecuali Senin. Buka jam berapa? Jam 6 sampai jam 5 sore. Jam 6 sampai jam 5 sore. Berarti pertama kali buka dulu sampean yang jaga? Iya. Kenapa Mbak kok pengen buka warung? Ya biar lebih apa? Dapat teman yang banyak. Terus? Terus kenal orang-orang lain. Lebih akrab sama orang lain. Kalau boleh tahu umurnya sampean berapa? Umurku 17 tahun. 17 tahun udah punya usaha. Kalau kalian 17 tahun ngapain? Terus ini Mbak, apa lagi pernah punya pengalaman unik gak Pak pas waktu buka ini, buka warung ini? Ya sering di digodain. Digodain. Terus tanggapan sampean gimana? Ya cuma aku mesemin doang. Mesemin. Lho Mbak. Kan kalau dari apa ya? Dari aku lihat kan sosial media nih sampean banyak follower itu. Kenapa enggak fokus nek selebgram atau model gitu? Ya aku bisa atur waktu. Biasanya kalau ada job itu ya aku diantar orang tua. Oh. Di,
di sini kan ada yang jaga juga kan. Temennya ibuku jaga di sini. Oh, berarti kalau ada endorsan apa job-joban, ya, dijagain temennya. Oke mbak, kira-kira harga menu di warungnya mbak Sabrina Mai itu rata-rata berapa? Kalau kopi sama dawet, teh, jeruk itu minimal 3.000. Cuma 3.000. Murah loh. Ya. Terus kalau makanan? Makanan wader sama nasi 8.000. Oh iya ya, aku tadi nyobain wader, jujur enak. Terus Rine itu, wes aku bilangnya crispy no, jadi nggak nyeloti no, tapi enak, jujur sambelnya aku seneng. Iku yang masak sampean? Iya. Cantik. Dari jam 1 pak malam sampai jam 5. Ayo, gila, idamanku, idaman nih arek-arek. Oh ya, ini ya, aku pengen main game sih sebenarnya di sini. Lah, nanti ini kayak pertanyaan-pertanyaan lucu sih. Kalau kena kartu ya nanti katakanlah apa gitu ya punishmentnya. Ntar boleh dah di apa ya, dicoba gitu. Mau nggak? Boleh. Oke. Okay, kali ini kita main buka kartu. Jadi aturannya gini, Mbak Sabrina boleh pilih kartu, nanti aku yang bacain. Oke. Jadi terserah sih mau pilih yang mana. Coba pilih aja. Oke, aku bacain ya. Pertanyaannya gini, pernah ditawar cowok di warung nggak? Pernah. Ah, serius? Iya. Maksudnya ditawar apa ini? Diajak nyanyi apa, dimintai nomor WA gitu. Terus mau enggak? Nah, gitu. Terus sampean nanggapinnya piye? Ya, aku enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Berarti laki-laki dumbleng gitu ya. Boyo. Aku kira garangan. Aku kira pernah ditawar kopine. Oh. Kalau kopinya pernah enggak? Pernah lah. Harga 3.000 masih ditawar? Iya, enggak. Oh, enggak. Enggak. Oke. Okay. Oke, terus buka kartu yang kedua. Kira-kira mana? Sip. Aku baca ya. Cowok idaman seperti apa? Ini ya. Oke, boleh dijawab. Yang pekerja keras. Terus? Penyayang. Apa ya? Ya apa adanya lah, nggak ngekang. Oh, berarti ngasih kebebasan ya, nggak posesif. Tapi udah punya? Udah. Nggak apa-apa lah, kan masih pacar. Mm-mm. Belum calon suami. Ya moga-moga sampai sana. Ya. Oke, kartu yang ketiga. Terserah di mana. Oke. Okay. Oh no. Iki rada alu. Gak apa ya? Aku pernah ke Oyo. Apa itu? Pernah ke Oyo? Gak pernah. Oyo tahu? Gak tahu. Idaman. Aku boleh cerita Oyo apa? Boleh. Oyo itu semacam penginapan, semacam aplikasi penginapan hotel yang murah. Go Oyo. Tapi top deh, jangan tahu boy. Yeah. Oke. Okay. Kartu yang keempat. Wajah. Oke. Okay. Wajah. Pernah WFB-an? WFB kayak friend with benefit. Udah tahu gak istilah ini? Belum. Jadi nggak pacaran, tapi kita saling ngasih sesuatu, ngasih kenikmatan. Gak pernah. Oh, jangan sampai. Gak ada manfaatnya. Harga ciri. Betul. Kalau mau temui orang tuanya. Ya. Oke. Kartu yang ke sip. Yes. Tampar satu kali. Oke. Di mana? Yang ini. Sini. Enggak, aku pengennya yang ini. Apa ini? Enggak.
Di mana? Mau. Sakit. Enggak pernah tampar cowok? Enggak tahu. Serius? Cium, cium. Janganlah. Ntar cowoknya marah. Oke. Okay. Dak, coba. Aku hitung 1 2 3 ntar tampar ya. Jadinya di mini, di sini. Sini ya, Mas. Sini. 1 3 3. 1 2 3. Kenapa enggak sini? Enggak. Satu kali enggak apa di sini, Mas. Itu pertama kali aku ditampar cewek. Ya udah, di sini ya. Oke. Okay. 1 2 3. Kurang keras. Ya, Mas. Enggak. 1 2 3. Oke. Okay. Lagi ya, terakhir ya. Kartu terakhir. Oke, okay, kartu terakhir ya. Terserah pilih mana. Oke. Okay. Oh yes. Ini pertanyaan bagus banget sih. Menurutmu cowok ilfil itu yang bagaimana? Minta duit ke. Minta dibayarin. Iya. Terus? Minta dibayarin. Apa ya? Kayak ketemu minta dijemput gitu. Manjir. Kebalik gitu nih. Kan manja. Manja. Terus? Ya. Apa? Dan? Gak over protektif. Bau badan apa gimana? Ya, ha. Bau badan. Bau badan. Berarti harus wangi. Wangi lah. Punya pengalaman sama cowok enggak? Enggak punya pengalaman ilfil enggak sama cowok? Enggak pernah lah. Enggak pernah aku. Semenjak ini. Oke. Buka kartu. Kayaknya udah cukup dan aku terima kasih Mbak Sabrina udah mampir ke channelku. Kalau kalian kepoin Mbak Sabrina, langsung aja follow Instagramnya di kolom deskripsi ada. Terus jangan lupa mampir ke warungnya, warung Mbak Sabrina. Tempatnya di mana tadi? Di wisata kuliner Iwak Kali Brantas. Tamannya Duleh ke barat. Oke. Nanti bisa ketemu Mbak Sabrina. Mbak Sabrina orangnya baik, enggak sombong, serius. Boleh yang minta foto loh. Boleh minta foto. Oke, makasih Mbak Sabrina, semoga sukses. Amin. Dan semoga lancar usahanya. Karirnya juga melesat. Kan OTW 1M loh TikTok-nya. Berapa? 6.999 ya? Iya, 6.999. Kak. Semoga sukses. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.